Kenapa kita rindu dengan Ramadan? Karena terlalu banyak dosa kita, ya. Karena terlalu banyak kesalahan, kelalaian kita yang kita sadari ataupun kita tidak sadari, yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, kita sengaja atau kita tidak sengaja, banyak kesalahan dan dosa kita. Selama 11 bulan dari Ramadan kemarin, kita sudah selesai dari Ramadan, banyak dosa dan kesalahan kita. Sampai masuk lagi Ramadan, banyak dosa dan kesalahan kita. Nah, seorang yang beriman, karena dia tahu Ramadan itu adalah salah satu kesempatan untuk dia betul-betul mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah, makanya dia sangat rindu dengan Ramadan itu. Begitu ulama salaf terdahulu. Mereka sangat rindu dengan Ramadan karena mereka tahu di dalam Ramadan itu adalah bulan rahmat Allah, pembebasan dari api neraka, maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sangat rindu dengan Ramadan, sampai-sampai 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mulai berdoa, khawatir jangan sampai tidak berjumpa dengan Ramadan. Kita nanti sudah lihat iklan sirup baru berdoa, ya Allah perjumpakan saya dengan Ramadan. Ya. Kenapa berdoa berjumpa dengan Ramadan masih lama, masih 2 bulan? Iya, masih 2 bulan, tapi itu iklan sirup. Berarti sudah dekat. Subhanallah, mereka 6 bulan. Jemaah sekalian, karena apa? Karena mereka merasa butuh dengan Ramadan.